gitu. Tuh. No minus. Seperti nemu ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, mau review di kiosnya Mas Manto. Nah, ini untuk kiosnya Mas Manto ada di lantai dasar gedung utama belakang. Kita akan tanya langsung aja sama Mas Mantonya. Assalamualaikum Mas Manto. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah indah sekali. Alhamdulillah indah sekali ya pada waktunya. Nah ya, kemarin kemana nih, pulang kampung kok lama banget? Kita habis panen dulu. Oh, panen dulu, alhamdulillah. Panen punya tetangga. Oh, panen punya tetangga, kirain punya sendiri. Punya sendiri nanam doang. Nyangkul doang. Oh, nyangkul doang. Punya sendiri nyangkul doang, kembungnya. Nah, ini Mas Manto di sini bisa tuker tambah enggak sih? Oh, untuk tuker tambah tetap aman. Aman. Ada kepala, enggak ada kepala, ekornya doang juga masuk. Masuk. Yang penting mau nambahnya. Siap. Oke, Mas Manto. Kalau untuk kirim-kirim untuk Jabodetabek bisa COD, luar Jawa, luar daerah, luar negeri, nyampe luar angkasa meluncur. Meluncur juga. Kalau buka dari jam berapa ini? Kita start dari jam 6 nyampe jam 4 sore. Nah, kalau kan jam 4 sore belum pulang kerja, Mas Manto. Siap. Kalau kan saya pulangnya jam 5 sore, bisa nggak nungguin? Paling bisa di calling, barangnya ntar disiapin, diambil di kontrakan. Oh, berarti di video call dulu, di videoin, cocok nih burungnya ini. Ini barangnya ntar bawa ke kontrakan, ntar sore diambil. Gitu. Oh, berarti itu bisa ya? Bisa. Oke, Mas Manto, kita akan pantau untuk stoknya ya. Siap, monggo. Oke, Mas Manto, untuk pantauan yang pertama nih apa nih? Kita kasih langsung dari Medan. Langsung dari Medan? Langsung dari Medan. Ish. Mantep banget, langsung datang dari Medan nih. Jauh-jauh dari Medan nih. Apa itu? Jauh-jauh dari Medan. Ini burung apaan ini Mas Manto? Flamboyan. Oh, ini flamboyan. Kayak gini ya. Kalau flamboyan semata lebih rapat ya. Oh, suaranya ini lebih rapat. Warna juga beda, lebih putih. Oh, warnanya agak keabu-abuan ya. Iya. Stoknya banyaknya ada mulus-mulus juga nih. Nih yang nyari masteran yang murah-murah tapi suaranya rapet banget guys, mewah banget. Ini ada flamboyan Sumatera ya? Sumatera. Harga berapa sih? Kasih 30 aja. 30.000 sudah dapat masteran handal yang dari Medan. Yang dari Medan ya. Ada yang dari Jawa Mas Manto kan, ada juga. Ah, dari Jawa dan ini satunya. Ada juga yang dari Jawa. Ini flamboyan yang dari Jawa. Kalau yang dari Jawa harga berapa? Kasih 25 aja. 25.000 untuk flamboyan yang dari Jawa ya. Nih makanya masih serangga semua ya. Terus lanjut, tadi saya ngelihat ada yang antik. Ini apa nih Mas Manto? Itu apa tadi? Asik kumis. Asik kumis. Buat masran juga nih asik kumis nih. Nah, burung aneh lagi ya teman-teman. Ini ada asik kumis. Tuh, burungnya seperti kayak SRDC guys. SRDC kayak sekatan londo. Nih makanya serangga ya Mas Manto. Serangga. Ini buat masran juga untuk asi kumis ya. Harga berapa kalau asi kumis kayak gini? Asi 60.000 untuk asi kumis ya. Oke Mas Manto, lanjut. Ini biru-birunya laut ini mah. Birunya cinta. Ini jarang banget. Udah gak musim nih. Lagi gak musim ya? Posisinya saya ada yang pesan Mas Manto. Untuk ledekan laut. Ini ledekan laut. Ini speknya gimana nih? 24 jam gak mau diem. Lompat-lompat atau gimana nih? Gacor iya lompat iya. Gacor iya lompat iya. Nah, ini kalau burungnya gini itu udah rawatan-rawatan kecoman ya. Oh, udah tuker-tukeran. Iya, jadi kalau untuk filter udah lagi kosong. Oh gitu, barang musimnya udah kelewat. Udah kelewat musimnya, yeah. Tapi oh berarti ini burung rawatan. Rawatan. Tuk dapat tuker ukuran. Nggak salah lagi. Di sini udah terpantau bunyi 24 jam. Oh, mantap. Udah ngepur? Total. Total. Oke, karena ada yang itu coba saya tanya. Harga berapa sih? 200.000 ya untuk ledekan laut jantan pur total bunyi harian rajin pastol ya.
Manto, kita lanjut nih ke kotak sini nih Mas Manto. Tih, ada masteran handal ini Mas Manto. Di sini, wah, ini Mas Manto kalau dijual lagi mahal ini Mas Manto. Nih. Wah, itu yang 24 karat itu. 24 karat ini. Ini kutilangnya harga berapa nih? Kasih 50. 50.000. Kalau emasnya? 900. 900 per gram. Ini ada kutilang emas ya. Kondisinya seperti ini. 50.000 aja. 50.000. Untuk kutilang emas ini suaranya enak banget buat koleksi atau buat masteran ya. Tuh yang di sebelahnya tuh yang abu-abu itu Mas Manto. Itu yang paling berat tuh, itu salah satu masteran terindah. Masteran terindah tuh. Ada kutilang abu ya? Kutilang abu. Kutilang abu ini jantan atau betina Mas Manto? Itu jantan. Jantan. Untuk kutilang abunya di harga berapa itu? Sama. 50.000. Untuk kutilang abunya 50.000 ya. Ini udah terpantau bunyi belum nih? Untuk kutilang abu belum ya? Belum. Oke, kondisi bondol dokor. Yo, siapa cepat dia dapat. Monggo. Oke, Mas Manto, kita lanjut lagi nih biru-biru sebiru hatiku nih. Di sini ada biru-biru sebiru hatiku, sebiru ini cintaku. Keluaran baru ini yang dari Sumatera. Oh, yang dari Sumatera ini. Made in Sumatera, guys. Ini ledekan biru. Biru. Sumatera punya. Sumatera punya, mulus. Udah makan pur? Belum. Belum. Tapi mulus ya kondisinya kayak gini ya. Ini jantan apa betina kalau kayak gini nih? Jantan ya. Kalau betinanya warna biru ya? Warna coklat ya? Biru tipis. Biru tipis. Harga berapa kalau kayak ini? 75. 75.000 ya. Ledekan biru atau sikatan ninon ya? Bukan. Ledekan biru aja. Ledekan biru aja. Oke. Oke, Mas Manto, kita lanjut lagi di sini nih. Diombyokan sini nih. Kalau tetangga bawel Mas Manto, beliin ini supaya saingan. Riak-riak tuh. Riaknya iya, supaya rame teras rumahnya. Ih, tetangganya ngoceh-ngoceh, tambah ngoceh-ngoceh kita buat tidur aja. Robin Jawa. Robin Jawa. Warna merahnya tuh di mukanya mantap, oranye. Spesial jantan. Mulus, spesial mulus juga. Untuk harga. Harganya? Kasih 70-50. 70-50.000. Untuk 70 yang mulus, 50, untuk yang 50 yang cokor. Cokor. Untuk sawilis. Sawilis. Rengganis. Atau burung rengganis. Bukan rengginang. Oke, Mas Manto, untuk hari ini apa nih yang spesial nih Mas Manto? Ada spesial SRGC, Bos. SRGC. Kan ini udah jarang banget. Langka banget, susah banget. Iya. Gak bisa mendarat. Gak bisa mendarat. Nah, ini untuk SRDC-nya ini spesial nggak nih? Udah jarang. Ini spesial part. Kebetulan spesial part ini baru netes. Baru netes. Trotolan. Trotol jahat. Udah kepantong riwik. Udah ngeriwik, udah pur total. Wah, mantap itu. Udah burungnya jarang, udah terpantong riwik. Pur total. Pur total lagi. Harganya indah. Harganya juga indah. Wah, mantap. Mana burungnya? Ini burungnya. Ini kondisinya bondol trotolan. Udah makan pur ya? Pur total. Ini tadi terpantong riwik, guys. Ini yang bondol ya, udah terpantong riwik trotolan jantan ya. Jantan. Harga berapa ini? Itu 200. 200.000 trotolan jantan udah ngepur, udah terpantong riwik. Nah, ini saudaranya nih. Nah, nih ada lagi. Abangnya, abangnya. Abangnya. Ini mah mulus banget. Kalau ini udah ngepur belum? Pur total itu ABG. Pur total ABG ini udah terpantong nih kalau yang ini? Udah terpantong riwik juga. Kalau yang mulus kayak gini harga berapa? 170. Oh, kok lebih murah? Itu lebih tua. Oh, ini agak tuaan. Kalau ini benar-benar semakin mahal. Oh, semakin tua semakin murah. Kalau yang itu yang hitam mahal tuh. Apa tuh? Nih. Oh iya, tuh yang di belakang sangkar yang mahal. Oh, berarti kalau yang trotolan masih bener-bener masih trotol kayak gini di harga 200. Ya, karena itu masa depannya lebih cerah. Masa depannya lebih cerah, masih trotolan, jantan, pur total, udang riwik. Ya. Kalau ini kan ABG. Kalau ini ABG, ini cukup harga 170.000. Oke, guys. Stok ada? Ada enggak yang masih bahannya? Stok bahaya. Bahaya. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi, tinggal ini, 2. Oke, tentunya kita pantau yang lainnya. Oke, lanjut.
apalagi nih yang istimewa ini? Si hitam manis cemani. Ini ngeri bos, atas bawah bunyi. Wah, lebih ngeri dari cemani dong. Iya, nih. Mana tuh? Tole. Mai tol. Nggih. Tole. Ini kalau sekali nyamuk ngeri nih. Nah, ini speknya. Ini kan pasti rajin kayak gini ya. Udah ngobrol belum? Ini udah pasti. Udah pasti udah ngobrol. 24 jam enggak diem. Enggak ada musuh nih di Indonesia. Enggak ada musuhnya. Makanya enggak digantang-gantang ya. Ini cinta damai. Cinta damai. Walaupun suaranya ribut tapi cinta damai. Cinta damai. Kuar-kuar doang ya. Iya. Kayak YouTuber. Kuar-kuar doang, enggak berani ikut gantangan. Ini diskon tolnya kan? Woi, pasti. Diskon tolnya kan nih? Ya jangan tolnya bahaya. Tolnya bahaya ini. Ini kacer Jawa Timur. Jawa Timuran atau yeah. Kacer jahit gacoran ya bilangnya. Yeah. Ini untuk speknya enggak harian rajin aja ya. Harga berapa ini? 500 full set. 500.000 full set, guys. Pionnya yang ngeri nih. Pionnya yang ngeri. Jadi kandangnya 4,5, burungnya 50.000. Sangkarnya 4,5, burungnya 50.000. Tapi harus satu set. Harus ya? Satu set. Enggak boleh burungnya aja ya. Enggak boleh burungnya aja. Harus full set kalau 500.000. Stok cuma yang satu ya. Stok bahaya. Oke, Mas Manto. Nah, yang nyari kacer, jahit, gacoran ya. Full set 500.000 udah makan bur. Ya pastinya. Pastinya. Oke. Oke, Mas Beto, kita lanjut lagi ya. Apalagi nih yang spesial nih? Kita ada stok yang belum pernah pelihara seumur hidup. Wah, belum pernah pelihara seumur hidup. Baru ini. Bawa sini. Ini arah mata merah. Udah gacor belum tuh? Gacor, bos. Banyak yang nyariin kalau gacor nih. Perawatan dari temen, dari Loloan. Wah, mantep tuh kalau. Ini jinak, masih trotol nih. Ini masih trotol ya, dari Lolohan, bener-bener Lolohan. Ini jantan apa betina, Mas Manto? Jantan, itu matanya udah mulai merah-merahan. Oh, ini jantan. Kalau cewek dari batik jadinya juga beda. Oh. Merah-merahan. Tadi udah kita tanyain ke pawangnya, jantan. Ini kan siripnya hijau. Kalau jantan hijau, kalau betina putih pucat. Ini ada hijaunya. Harga berapa kalau gacor kayak gini? Kasih murah aja. Berapa nih? 12. Kemurahan tuh. Kok kemurahan, Mas Manto? Oh iya. Aduh. Biarin aku. Spesial ya, karena untuk arah mata merah gacoran ya itu di harga 2 jutaan. Ini cukup di harga karena ini dapat tuker-tukeran, guys. Bosan katanya mau pulang kampung, gak ada ongkos. Dijual nih arah mata merah dari Lolohan, ngerawat dari kecil, udah dewasa tinggal gacornya aja. Udah gacor cukup di harga 1.200.000 ya. Monggo yang minat-minat arah mata merah gacoran. Oke, Mas Manto, kita lanjut lagi. Tuh ada cucak hijau tuh. Tumben ada cucak hijau, dari mana itu? Kita dapat mulut dari tetangga. Oh, mulut dari tetangga, guys. Untuk cucak hijaunya nih, cucak hijau nopel. Ini speknya gimana? Gacoran. Katanya sih siap kontes. Katanya. Karena belum diadu, enggak ada musuhnya. Ada enggak musuhnya nih? Enggak ada musuhnya. Kandangnya ebot. Ini sama kandang jualnya. Jual sama kandang aja nih. Iya. Harga berapa? 7,5. Hah? Siap kontes 7,5 sama kandang lagi. Ebot lagi. Apa enggak ngeri, Mas Manto? Wis. Ini ya, teman-teman ya. Tuh burungnya. No minus kan? Plus. Coba turunin lah. Kalau harga segitu kan kadang-kadang liatin katanya. Nah, itu saya deg-degan terus. Mas Manto deg-degan katanya. Jualnya murah-murah, guys. Saya sebutin lagi berapa jualnya? 7,5. 750 ya. Kandangnya ebot full set tuh ya.
harga bahannya aja 650 Mas Yanto. Bonus karet. Bonus karet. No minus ya tentunya nih, kita akan pantau lebih dekat, takutnya ada yang minus gitu. Tuh. No minus. Seperti nemu ini mah 750.000. Ini yang udah kan jual sambil nyesel loh. Aduh katanya ceplosan katanya. Tapi semangat bisa loh. Dua kali keceplosan, tapi bener real guys. Langsung screenshot aja kalau emang ada yang minat ya. Ini untuk sangkarnya ebot ya tuh. Sangkar ebot. Burungnya seperti ini. Berarti ini kandangnya 700, burungnya 50. Oh, kandangnya 700, burungnya 50.000. Apa ketemu? Tapi wajib full set. Nah, wajib full set ya. Nemu ini mah. Kandang ebot, cuca hijaunya kayak gini, 750.000 full set guys. Rawatan ya. Rawatan ya. Siapa cepat dia dapat ya tuh. Seperti ini untuk burungnya. Oke Mas Panto, kita pantau yang lainnya. Oke Mas Panto, tadi kan ada yang gacorannya udah di harga murah. Sekarang ada enggak ya nyari yang setengah ya mateng. Setengah mateng ada. Gitu. Ada ini, juga ini. Mana? Setengah mateng. Setengah matengnya gimana ini? Itu laki enggak, cewek enggak? Laki enggak, cewek enggak, setengah mateng, guys. Gimana kabarnya? Suaranya rapet banget. Tuh, coba dilihat kan kadang-kadang teman-teman kepingin emang dia mau dijual berapa ya? Dua setengah aja ya. Oke kita kadung, lihat kadung pusing guys nih, coba lihat untuk burungnya. Oh seperti ini, coba parunya tuh, parunya masih hitam kayak gini ya tuh. Coba guys, tuh seperti ini parunya. Tuh seperti ini parunya. Yang minat-minat. Berapa Mas Manto? Loro seket guys. Gede banget tuh. Bodinya super mulus kayak gini ya. Untuk harian nembak rapet. Rapet kan. Kalau 2 berarti 1000. Kalau 2 1000. Oh iya ya, full set ya. Full set. 2 sepasang. Kalau takutnya siapa tahu dapat jantan kan? Kayak gini 250, yang tadi full set 750. Tuh. Ada pojok ya? Oke Mas Manto, di sini ada yang datang dari Mandarin nih. Ada Poxe Mandarin mulus. Ini semi pur ya Mas Manto? Semi pur. Untuk Poxe Mandarinnya mulus seperti ini. Harga berapa ini? Kita kasih murah aja. Rp90.000 aja untuk Poxe Mandarin. Jauh-jauh dari Mandarin, di sini dijual cuman Rp90.000 guys. Banting setir. Ini kalau Poxe Mandarin suaranya juga bagus, cepat makan purnya, jadi aman untuk buat rawatannya. Oke temennya, stoknya terbatas nih. Oke, bahaya nih untuk stok. Kita lanjut nih yang merah-merah kayak gini nih Mas Manto. Nah ini yang merah-merah kayak gini ada mantenan gunung. Ini yang jantan tulen ya untuk mantenan gunungnya. Ini buat Mas Ran. Mantep buat Mas Ran kayak gini. Warnanya cakep. Harga berapa ini Mas Manto? Itu kasih 100. 100.000 aja ya. Oke kita lanjut lagi. Di sini ada Londo KW. Ini stoknya banyak untuk Londo KW. Nih. Makanya masih semi pur ya. Untuk Londo KW di harga berapa? Kasih 100 sama 90. Untuk yang mulus di harga 100.000, untuk yang bondol di harga 90.000 aja ya. Oke, kita pantau lagi yang lainnya nih. Untuk stok pokoknya lagi ambiar banget, guys. Untuk hari ininya. Kita pantau lagi, guys ya. Terlalu di sini ada nih. Ada OPT. OPT gitu guys. OPT itu ngisi ngorat cewek. Oh gitu. Opior paru tebal guys. Ini suaranya bagus Mas. Suaranya ini lebih lari ke ijo ngentrok juga. Oh ngentrok dia. Juga. Tuh stoknya juga banyak. Ini makanya buah pur. Dia apa jadi makan bos. Geragas.
Nah, kalau kayak gini di harga berapa ini? Kita kasih murah aja. 100. 100.000 aja. Ada sedikit kenaikan ya untuk harga opior ya. Biasanya harga berapa? Biasanya 90 sampai 85. Sekarang cukup di harga 100.000 ya. Harga masih ke bawah lebaran. Masih ke bawah lebaran karena stoknya belum stabil ya. Belum normal. Belum normal. Ntar kalau dari sana turun, kita ikut turun lagi. Nah, oke Mas Manto. Nah, di sini nih lagi jarang banget nih, tumben nih dapat yang mulus nih untuk pentetnya nih. Nih yang nyari pentet-pentet kemarin nyari pentet tuh, kebetulan lagi mulus banget untuk pentetnya. Ini makannya masih serangga ya? Masih campur. Untuk hari ini kita kasih pentet dengan harga murah banget. Untuk hari ini ya, karena kita hari ini dapat murah. Kita kasih harga 100. 100.000 aja. Pentet mulus kayak gini. Cuma ada 2 ekor. 2 ekor untuk stoknya. Nah, cuman ada 2 ekor ya guys ya untuk stok pentetnya. Mungkin untuk hari ini, karena untuk hari ini stoknya saya dapat harga murah. Kalau harga untuk besok masih tetap di harga 12. Oh, gitu. Harga normal 12 karena ini dapet kebetulan dapat harga murah ya. Pokoknya kalau mulut. Pokoknya kalau sononya dapat murah ya dikasih murah. Kalau emang notanya mahal ya mau enggak mau naik ya Mas Manto ya. Masuk. Oke, kita dapat murah jual murah, dapat mahal ya kita obral. Oh, gitu. Nih, sudah hijaunya guys, rajin guys. Walaupun nih masih setengah-setengah itu ya. Nih untuk pentetnya. Stok terbatas ya untuk pentet mulus banget. Di kampung lo enggak balik-balik. Ini udah habis berangkat. Oke Mas Manto, kita lanjut nih. Di sini ada punglor. Punglor. Ini jantan ya Mas Manto? Punglor atau paok pancawarna? Paok pancawarna jantan, spesial jantan. Harga berapa kalau kayak gini? Kita kasih 75. 70.000 aja ya. Nih buat aviari nih, buat main bawah-bawahannya. Kebiasaan main bawah. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini nih yang nyari ciwah-ciwah nih, kebetulan lagi banyak banget untuk cible sawahnya. Spesial mulus untuk ciwahnya. Untuk ciwah spesial mulus ini di harga berapa ini Mas Manto? Kasih 20.000 aja. 20.000 aja untuk cible sawah spesial mulus ya. Kebetulan stoknya banyak banget. Untuk suaranya juga bagus. Buat masternya mewah banget. Harganya terjangkau. Mewah. Mepet sawah. Terus lanjut lagi. Ini yang merah-merah kayak gini nih. Tuh, merah-merah. Menggoda iman tuh, merah-merah kayak gini. Harga berapa ini merah-merah kayak gini? Yang ekor klewer kita kasih 35. Yang ekornya lagi OTW 30. 30.000. Bondol mulus 35. Untuk yang bondol 30.000. Oke, stoknya juga banyak untuk makannya serangga ya, buat aviari atau buat koleksinya. Oke, yang di dalam sini nih Mas Manto, di sini ada cipau mulus-mulus. Ini mulus-mulus Mas Manto. Ini spesial jantan kan nih? Itu spesial jantan. Jantan pilihan. Pilihan. Takutnya kan milih-milih aja betina. Nah, ini udah 85% jantan. 85% jantan. Untuk makannya masih serangga ini? Semipur. Semipur. Harga berapa ini? Kita kasih 30 aja. 30.000 guys, mulus. Pilihan jantan. Semipur. Apa enggak kepingin dapat cipok kayak gini? Udah, biasanya langsung sedot. Sedot biasanya kan masih kerentek. Dua hari katanya tewas. Oke, Mas Bro, kita lanjut lagi. Di sini ada yang semak-semak nih. Yang di semak-semak ada pelanduk semak nih. Pelanduk sempak. Ini, Mas Panto, suaranya kapas tembak lewat. Ini lebih rapat dari kapas tembak. Lebih rapat dari kapas tembak. Harganya jauh dari kapas tembak. Wih, ngeri. Ini si Raja Siul. Nah, untuk ini harga berapa ini? Kita kasih murah banget. Berapa? 25. 25.000 suaranya kapas tembak. Ya untuk landuk semak ya teman-teman ya. Daripada kapas tembak. Kapas mahal-mahal 25 aja. Nah, asal jantan rawatannya yang bagus. Kadang-kadang murah rawatannya salah-salahnya aja. Mentang-mentang murah. Oke, lanjut ke yang nyari masran selanjutnya. Beli cililin kan mahal Mas Manto. Ini aja. Boleh tuh untuk masran imporan. Dari Tokyo, guys.
Nih. Ada Doraemon. Doraemon. Masran dari Tokyo, guys, Doraemon. Mesin kita kasih murah banget. Berapa nih? 90.000. 90.000 aja harga normal? 110-120. Oh, sekarang kalau cukup di negara tangga ya 150-an. 150-an ya. Di sini ngabisin stok ya, guys, yeah. Ya. Ada satu ekor ini cukup di harga 90.000 aja. Oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi ke bawah nih. Di sini ada perenjak bawah. Untuk perenjak bawah stoknya juga masih aman untuk perenjak bawah. Untuk perenjak bawah di sini Mas Manto di harga berapaan si per ekornya ini? Kasih murah aja 20. 20 ribuan aja ya. Nah, ini suaranya enak, guys, untuk perenjak bawah ini. Pokoknya mantep banget kalau buat masteran. Jantan betina oke untuk perenjak bawah. Ini buat real buat masteran ya. Untuk perenjak bawah ini kondisinya ini burung makannya serangga. Nah, oke, teman-temannya nih lagi pada manto nih. Pada manto cruk-cukan tuh Mas Manto. Tuh, shout out dulu Mas Manto nih itu cruk-cukannya tuh. Tuh. Omnya lagi pada manto, udah disemprot katanya Mas Manto untuk truk cukanya. Spesial Jawa Barat. Spesial Jawa Barat ini untuk truk cukanya tuh temennya. Kita pantau, guys, nih untuk truk cukan yang nyari truk cukan tuh. Harga berapa ini Mas Manto truk cukan? Truk cuk kita kasih 30 sama 20. Oh, 30.000 untuk yang mulus kayak gini tuh. Gemuk banget, guys. Jambul-jambul. Tuh, untuk truk cukannya. Nah, ini tentunya untuk stok truk cukannya, stoknya banyak ya. Nah, yang mulus-mulus kayak gini cukup di harga 30 ribuan aja untuk truk cukannya yang lagi nyari truk cukan. Monggo. Pokoknya stoknya lagi banyak banget untuk truk cukan. Oh. Yang nyari-nyari truk cukan ya. Nah, kalau yang ini nih yang ekornya terjual terpisah di sini cukup di harga 20 ribuan aja untuk truk cukan yang ekornya jual terpisah. Nah, di sini ada jalak kebo. Untuk jalak kebo di sini di harga 50.000. Nah, untuk nah ini ada yang rawatan nih, kayaknya beda. Oh, dapat tuker-tukeran. Kalau yang kayak gini di harga berapa? Kan mulu sudah rawatan, udah bunyi harian rajin. 50.000. 50.000, guys, ya. Untuk jalak kebonya nih. Tuh. Jalak kebo rawatan ya. Untuk dapat tuker-tukeran dijual harga sama aja, monggo. Pokoknya untuk kondisinya seperti ini untuk burungnya yang nyari-nyari jalak kebo yang udah-udah rawatan mumpung masih ready tuh. Tuh, stok jalak kebo pokoknya aman. Tuh, untuk jalak rio-rio juga kebetulan lagi banyak nih yang nyari jalak rio-rio ya. Untuk jalak rio-rio kondisinya sudah full total, aman ya, udah full total untuk jalak rio-rionya. Stoknya lagi banyak untuk jalak rio-rio di sini cukup di harga 130.000 aja untuk jalak rio-rionya tuh, full total ya, garansi full total tuh kotorannya, pokoknya aman. Untuk jalak rio-rionya stoknya juga ambiar untuk jalak rio-rio. Cukup di harga 130.000 aja sudah dapat jalak rio-rio. Oke. Okay. Teman-temannya mungkin sekian dulu dari saya Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang lagi nyari burung-burung masteran, burung-burung rawatan. Nah, di sini juga bisa tuker tambah. Kalau bosen di sini juga bisa terima jual beli pokoknya. Yang penting cocok untuk harganya. Oke, kita akan pamitan sama Mas Mantonya. Mas Manto, terima kasih banyak. Manto sukses pun selalu amin untuk usahanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap aja wassalam. Waalaikumsalam, Pak.